Kemudian jendela ini juga kita tutup ya teman-teman ya, biar tidak menghalangi nanti pemandangan juga tidak ada yang lihat ya guys ya. Oke, nah ini dia sudah. Sudah lumayan toh. Bagus bagus Upin. Atuk suka nih di sini. Relax. Kita bakalan lanjut lagi guys petualangan kita di Kampung Durian Ready teman-teman. Oke guys, lihat rumah kita sudah kayak wahana. Aduh Ipin, jangan pukul saya. Oke guys, kita bakalan coba lihat dulu apa yang kurang ya. Nah, di sini sudah ada kolam guys ya. Kolam apa namanya ini? Kolam slime. Dan kita bisa naik dari sini guys ya. Waduh, sangat mantap jiwa guys. Kemudian roller coaster juga sudah ada ini jalurnya. Dan itu, kemudian seluncuran juga sudah ada ini jalurnya di sini guys. Nah, yang ini guys ya, sebelah roller coaster guys. Wih, oke. Dan hari ini saya mau bikin kolam air panas sih guys ya. Di bagian sini guys, di bagian atas saya mau bikin kolam air panas, teman-teman. Jadi kalian bantuin kita ya membuat kolam air panas di dalam rumah Upin dan Ipin guys. Kita ke mode bekerja dulu ya. Oke guys, kita sudah di mode bekerja. Sekarang kita bakalan langsung bikin kolam air panas. Oke teman-teman, ini pertama kita hancurkan dulu ya ininya guys ya. Oke, nanti ini bisa kebakar guys ya kalau kita bikin kolam air panas. Oke, lanjutnya kita bakalan ini kita hancurkan dulu. Oh my god, di atas nih. Oke, bisa. Oke guys, ini lantainya karena dari kayu, kita bakalan coba ganti ya teman-teman ya. Oke, ini nggak tahan nanti teman-teman kalau kita kasih air panas sih guys ya. Oke, nah sekarang ini salah nih, kita pakai ini aja apa namanya ini block of quartz ya teman-teman ya. Ini dia, kita ambil dulu, kemudian kita ambil juga netherite. Oke, kemudian flint and steel ya, the best. Dan kita ambil air yang utama ya teman-teman ya. Oke, pertama kita bakalan coba bikin dulu ini di bawahnya. Nah seperti ini guys, semuanya kita ganti dulu lantainya menggunakan kuar ya teman-teman ya. Nice, nggak semua Ipin. Oke, jangan semua Ipin, jangan semua kocak. Nah kita bikin, bukan tuh, kita kasih dua blok di pinggiran. Ah, dua blok, kemudian di sini ya guys ya. Nah ini kolamnya teman-teman ya, di sini juga dua blok guys. Oke, ini sampai di sini guys. Nice, sudah sangat mantap. Kemudian kita bakalan bikin di sini, kasih netherrack. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sudah kita kasih netherrack, kasih semua Ipin. Kemudian di sini kita kasih block of quartz lagi ya teman-teman ya. Oke, ini kita kasih netherrack, Oke. Nah, seperti itu guys. Kemudian di sini kita bakalan agak tinggiin lagi ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti masuk kamarnya agak susah nanti. Jadi kita bakalan kesiniin deh ya. Ah, ini guys. Biar masuk kamarnya bisa ya teman-teman ya. Sudah, sekarang kita bakalan lanjut. Ini biarin aja tuh. Juga di sini nggak ada yang lewat ya guys ya. Nanti bisa lebih tinggi di sini teman-teman ya. Ini kita hancurkan, kita bakalan tutup pakai ini guys ya. Pakai jendela bukan. Pakai ini guys. Nice, ini tutup pakai ini guys ya. Oke. Nah sudah seperti ini. Sekarang di bagian sini kita tutup lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah jadinya seperti ini guys, kolam air panas kita ya teman-teman ya. Sudah, sekarang kenapa dihancurin? Nah, itulah nggak apa-apa. Kemudian kita bakalan kasih api guys ya. Oke, di sini tuh api teman-teman. Wih, di apinya banyak ya guys ya. Oke, sudah. Sudah apinya sebanyak ini. Sekarang kita bakalan coba kasih di bagian atas seperti ini. Nah, oke. Okay. Dan di bagian atasnya kita tutup lagi, guys. Woi, panas tuh ya. Kemudian di sini kita bakalan lanjut lagi, guys. Nah, seperti ini, guys. Wow, ini hancurkan dah lampunya Upin Ipin. Upin Ipin siapa namanya Ipin? Oke. Okay. Nah,
seperti ini teman-teman. Widih, sangat mantap jiwa. Sudah semua. Sekarang ini kolamnya kita tinggal kasih air ya teman-teman ya. Ini kita hancurkan nih. Oke, ini hancurkan biar bisa bikin jalan ke atas ya guys ya. Oke, ini bikin jalan ke atas tuh. Oke. Kurang tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tutup ya teman-teman ya. Ini kita perlu lahan yang lumayan banyak soalnya nih guys. Jadi kita tutup di sini. Kemudian jendela ini juga kita tutup ya teman-teman ya. Biar tidak menghalangi nanti pemandangan juga tidak ada yang lihat ya guys ya. Oke, nah ini dia sudah. Kemudian yang ini kita tutup. Hancurkan teman-teman. Oke. Nah, jadi lumayan tinggi nih kolam kita, guys. Wow, sudah, guys. Ini dia kolam air panas, teman-teman ya. Yang ini kita bikin seperti ini. Wah, banjir. Oke, guys, sudah. Kolam air panas kita sudah jadi. Yang ini kita hancurkan aja supaya space-nya lebih banyak ya, teman-teman ya. Oke, ini biar space-nya lebih banyak, guys. Ah, oke, sudah. Dan yang di bagian sini kita bakalan tutup, guys ya. Ah, seperti itu teman-teman. Ya, di sana biarinlah ada jendela ya, guys ya. Dan di bagian sini kita bakalan kasih kaca deh ya, teman-teman ya. Biar keren nih kaca pakai ini, Pin. Kaca Ipin. Oke, pakaiin kaca ini ya, guys ya. Oke, ini kita hancurkan dulu kacanya di sini. Ah, ini kita ganti ya, teman-teman ya. Ah, seperti itu. Kemudian yang ini Pak kasih kaca ya, guys ya. Supaya ada namanya cahaya yang masuk, guys ya. Ah, seperti itu, guys. Nah, ini dia kolam air panas yang ada di rumah kita ya. Nah, di sini kita kasih stair aja sedikit biar lebih keren ya. Oke. Sudah, guys. Di sini juga boleh masuk ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini dia kolam air panas di dalam rumah sudah jadi, guys ya. Ini apa nih? Ini kita hancurkan, ini hancurkan. Oke, sudah. Kita review dulu, guys. Widih, sangat mantap ya, teman-teman ya. Kolam air panas di dalam rumah, guys. Di bawah banjir, di atas ada kolam air panas. Boleh naik lewat sini atau naik lewat sini, guys. Boleh ya. Oke, ini dia kolam air panasnya. Oke, teman-teman, kita bakalan coba dari luar ya, guys ya. Bagaimana ini kolamnya, teman-teman? Oke, seperti ini. Nah, oke, guys, anggaplah kita dari lapangan ya, habis main ya, teman-teman ya. Kita bakalan coba dari sini. Aduh, capek banget. Aku mau coba mandi ah. Ipin, kamu ikut mandi? Mau. Ayo kita mandi, Upin. Ayo, kita bakalan mandi. Wih, kita punya beberapa pilihan mandi nih. Mandi di rumah yang kebanjiran atau mandi di kolam slime atau naik nih, guys ya. Widih. Ya, semuanya sudah kita coba. Jadi saya bakal coba mau mandi air hangat dulu ah, teman-teman ya. Dari atas, ini rumah kita masih kebanjiran. Kita masih belum punya jalan, teman-teman ya. Oke, lewat sini. Nah, ini dia kolam air panasnya, guys. Oke, kita bakalan coba lewat sini. Kalau mau langsung tidur bisa lewat sini. Kalau lewat sini bisa langsung ke atap rumah ya, teman-teman ya. Nah, ini langsung ke atap rumah. Kemudian kalau dari jendela kelihatan seperti ini, guys. Oke, saya bakalan coba mandi ya. Ini ruangan kita sekarang ya. Nah, mandinya bisa lewat sini dan wih! Lihat, guys. Air panasnya panas banget. Sudah lumayan toh. Bagus, Upin. Aduh, suka nih di sini. Relax. Wah, keren banget. Kita juga bakalan coba ya. 3, 2, 1 nyemplung. Widih, guys. Nah, ini kolam air panas kita sudah berendam di sini, guys. Wih, kalian mau ikut berendam nih? Saya duduk ya. Wih, tidur, guys. Duduk. Ah. Wih, tenggelam, guys. Oh my god, teman-teman. Wih, kita relax dulu, teman-teman. Menikmati air panas yang ada di rumah kita, guys. Ini kolam air panas sangat mantap, guys. Kalau kalian mau bikin di Minecraft kalian bisa dengan cara seperti tadi ya. Ini kita sudah senang-senang, guys. Oh my god. Desainnya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, memenuhi satu ruangan ini, guys. Oh my god, sangat mantap sekali ya, teman-teman ya. Sudah keren, guys. Sudah banyak wahana yang ada di rumah kita ya, teman-teman ya. Mulai dari perosotan, kolam slime, roller coaster, kolam air hangat. Wih, sudah mantap ya. Oke, guys, terima kasih ya untuk kalian sudah bantuin kita bikin kolam air panas dalam rumah. Untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah ya. Subscribe channel Bleedo Universe jika belum. Sampai jumpa di video besok. Dadah.